Halo semua, balik lagi di channel Bang Rezo. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya akan bermain game GTA San Andreas DYOM atau DYOM. Nah, seperti apa jalan ceritanya? Langsung saja kita mulai mainkan misinya ya. Di sini mission menu kita play mission. Oke, judulnya adalah menyelamatkan Upin Ipin. Oke, pada suatu hari yang cerah, Kadoya Sukasa sedang bersantai di depan rumahnya. Wah, dia sedang duduk-duduk depan rumahnya. Tiba-tiba Tsukuyomi datang. Kenapa ini? Hei Tsukasa, aku butuh bantuanmu sekarang. Ada apa Tsukuyomi? Apakah ada sesuatu yang sangat penting? Upin Ipin diculik, kamu harus segera menolongnya. Apa? Upin Ipin diculik? Ya Tsukasa, jadi kau harus segera menolongnya sekarang juga. Baiklah, aku akan segera menolongnya, tapi aku akan mengajak si Kaito juga. Kaito itu si apa? Kamen Rider Dien ya. Pergi temui Kaito Deki. Oke, kita harus mencari si Kaito dulu ya. Woi, udah woi. Oke, teman-teman, kita cari si Kaito di mana? Ini dia. Kita disuruh ke tanda merah ya. Nampaknya Kaito sedang tertidur pulas. Kaito, woi, Kaito bangun. Tidur lagi dia. Ada apa Tsukasa? Aku masih ngantuk banget nih. Semalam abis nonton Liga Champions. Wah, nonton bola dia ternyata. Upin Ipin diculik. Kau harus ikut denganku untuk menolong mereka. Baiklah, ayo kita berangkat. Oke, kita bangunin dulu si Kaito ya. Dia masih ngantuk nih. Abis nonton bola semalam. Bangun, woi. Oke, kita ke sini ya. Kita naik motornya. Pergi ke lokasi Upin Ipin diculik. Oke, ini dia motornya si Kamen Rider Neo Decade ya. Di sini sudah menggunakan Neo Decade driver. Mantap. Oke, kita lihat di sini ya motornya si Decade ini persis mirip banget seperti aslinya ya. Keren banget ini. Terima kasih untuk yang membuat modnya ya. Oke, kita berangkat naik motor. Mantap. Oke, kita pergi ke lokasi tanda merah ya. Oke, lampu hijau. Masih jauh kah lokasinya? Kita lewat mana ya? Kita lewat jalan pintas lurus saja ya. Awas, awas nabrak woi. Tsukasa harus menghindari motor dengan benar, ayo. Kita ke sana lurus gitu. Oh, ada taksi lewat. Untung tidak ketabrak. Itu dia kayaknya lokasinya, teman-teman. Kita ke sini. Om Kamen Rider, tolong kami. Wah, Upin Ipinnya diculik itu. Kalahkan semua Dark Club Zero. Oke. Kita harus kalahkan ya semua Dark Club Zero. Ayo ke itu. Kita lawan Dark Club Zero. Kita hajar dia. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita lihat kenapa si Upin Ipinnya melayang ini. Wah, dia punya ilmu apa bisa melayang. Oke. Aduh, aduh, dikeroyok, dikeroyok bos. Sabar. Jangan keroyokan mainnya. Ini maju, satu-satu. Oh. Kaitonya bantuin dong. Woi, Kaito bantuin, bantuin. Kita ganti gaya bertarung. Oke, kita ganti gaya bertarung. Taekwondo. Sebentar, sebentar. Ya, tendangan. Taekwondo dari Tsukasa. Waduh, ditonjok dari belakang. Oke, mantap. Kita tendang dia. Tendang. Offset, nggak kena-kena. Oh maaf, kena si Kaito juga, kena tonjok dia. Kita hajar Dark Club Zero. Oh, mamam nih. Oke, KO 1 ya. Tinggal berapa tuh? 3. Wah, ada satu lagi. Di sini dia ngapain? Kita tendang. Oh. Hajar. Mamam tuh. Bangun. Kita coba. Wah. Udah KO dia.
Hajar, hajar. Terus, terus. Hit lagi. Oke. Modar juga. Eh, masih hidup. Kita hajar lagi. Oke, mantap. Kita coba final attack Raido ya. Final attack Raido. DDDK itu. Oke, mantap. Rupanya pasukan kita berhasil dikalahkan. Wah, Joker ini. Ternyata otak dari penjulukan ini adalah kau, Joker. Aku tidak akan memaafkanmu, Joker. Wah, si Joker ternyata yang menculik ya. Diam kau, coba saja kalau kau bisa mengalahkanku, kata si Joker. Ayo Ryuga, kita lawan dia. Ternyata ada si Ryuga juga. Baik Tuan Joker, aku sudah siap untuk bertarung. Oke, kalahkan Ryuga dan Joker. Kita incar siapa dulu ya. Kita incar si Ryuga aja dulu. Sini Ryuga. Sini sini. Wah, dua-duanya malah kesini. Ayo si Dien, Kaito. Hajar si Jokernya dulu. Saya mau menghajar si Ryuga. Waduh. Mamam. Bangun kamu. Oke, jadi satu lawan satu sini. Tendangan kungfu. Tendangan taekwondo. Oke, mantap. Tendang terus. Macam-macam kau dengan Neo Dikedo. Kau adalah sang penghancur dunia nih. Oke, mantap. Woi, kenapa sih kayak itu malah dekat-dekat ke sini? Udah satu lawan satu dong. Udah, KO si Ryuga. Tinggal si Joker ya. Kita hajar dia. Oh, mamam tuh. Oh. Tendangan kungfu. Tendangan kungfu lagi. Tendangan taekwondo. Mantap. Oke. Mamam nih, Joker. Kamu beraninya menculik Upin Ipin. Kurang dihajar kamu. Oke, mantap. Oke, kita serangan terakhir. Final attack Raido. Sebentar, sebentar. Final attack Raido. Terima ini, Joker. Juar. Mantap. Om Kamenito, terima kasih karena sudah menyelamatkan kami. Lain kali kalau kalian mau main, jangan terlalu jauh karena banyak orang jahat di luar sana. Sekarang Om Kamenito akan antar kalian pulang. Oke, naik bus antar Upin Ipin pulang. Kenapa Upin Ipinnya duduk di situ? Ayo, ayo. Ikut, 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 ikut. Oke. Ikut sini sama Om Kamen Rider. Ayo, Upin Ipin. Upin Ipinnya bisa melayang. Wah, ini busnya Tom and Jerry. Kenapa busnya Tom and Jerry? Oke. Naik Upin Ipin. Kita naik bis dulu ya. Ayo Upin Ipin naik. Kayak itu udah naik nih. Oke, ayo. Kenapa yang ini malah muter? Itu yang baju biru Ipin ya. Oke, kita antar ya dia si Upin Ipin pulang ke rumahnya. Wah, itu ada Tsukuyomi. Koyomi mau ikut nggak? Oh, tidak mau dia. Ya udah, tinggalin aja ya. Oke. Waduh, macet lagi, banyak mobil. Ada polisi. Awas. Nanti ditangkap. Masa kamera ditangkap polisi? Oke. Kita banyak mobil. Kita lewat lurus aja ya. Oke. Oke. Oh, masih lurus aja. Kita lewat lurus. Nah, ini kita belok kanan. Oke. Nah, penumpangnya mana nih? Upin Ipin sama Kaito. Nggak kelihatan di dalam. Ternyata tidak kelihatan ya di dalam bisnya. Oke. Oh, lumayan kosong ini. Masih jauh kah rumahnya si Upin Ipin? Wah, macet. Kita lewat jalur sini aja ya. Oke, kita balik lagi ke sini.
Oke. Oh, terus, wah, belok kiri, ternyata. Wah, itu ada Tsukuyomi lagi. Oke, kita lurus. Nah, itu dia rumahnya. Kita coba berhenti di sini. Kita turun ya. Oh, tidak bisa, kita harus naik ke bisnya. Berarti harus nganterinnya lewat dari bisnya ya. Harus naik ke bisnya dulu, ayo. Woi, balik lagi, woi. Ipin, Upi, eh, Ipin, Ipin. Ipin ketinggalan. Mundur dulu, mundur, mundur. Oke. Oke, kita sini. Oke, misi sukses ya, teman-teman. Kita sudah berhasil mengantarkan Upin Ipin pulang ke rumahnya dengan selamat. Oke, teman-teman, jadi seperti itulah kisah dari si Kadoya Tsukasa atau Kamen Rider Neo Decado menyelamatkan Upin Ipin ya. Jika kalian suka video ini, boleh like, comment, and subscribe agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Bang Rizo. Oke, teman-teman, kita ketemu lagi di next video.